بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة وأخوات ورحمني ورحمكم الله جميعا. تسمون lagi pengajian kitab Sahih Muslim. Ini kalau tak silap ana kita di dalam bab yang seterusnya, iaitu bab hukum dhammul al-istihadah. Betul kan? Ke belum lagi? Ana rasa tengok forward cepat ni. 6, 4. Belum lagi. Masih lagi dalam surat 648. Ya, hadis. Hadisnya. Betul. Ini kita masuk hadis yang nombor 670 daripada kitab kita ni, syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Muslim rahimahullahu taala qala hadathana Abu Bakr bin Abi Shaybah qala hadathana Muhammad bin Bishr an Amr bin Maimun qala sa'altu Sulaiman bin Yasar عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. أبو بكر بن أبي شيبة ma'ruf tabaqah yang ke-10, telah beritahu kepada kami Muhammad bin Bishr al-Amli al-Kufi, orang Kufah, thiqatul hafiz, tabaqah ke-9, meninggal tahun 203 Hijriah. Telah beritahu kepada kami Amr bin Maimun. Amr bin Maimun ni first time kita jumpa dalam Sahih Muslim ni. Amr bin Maimun ni bin Mihran. Jadi dia anak saudara Sulaiman bin Mihran lah. Anak saudara Sulaiman bin Mihran Al-Amash. Sulaiman bin Mihran, kalau siapa masih ingat ni, Al-Jazari Abu Abdullah Abu Abdurrahman, dan mak dia ialah Ummu Abdullah binti Sa'id bin Jubair. Maksudnya Sa'id bin Jubair itu tabi'in. Sa'id bin Jubair tu anak dia Ummu Abdullah. Dan Amr bin Maimun ni anak Ummi Abdullah. Kita kenalkan Sa'id bin Jubair yang dibunuh oleh Hajjaj tu. Tabi'in yang besar yang dibunuh oleh Hajjaj. Kemudian, anak dia nama Ummu Abdullah. Dan Amr bin Maimun ni anak kepada Ummu Abdullah. Jadi cucu Sa'id bin Jubair. Jadi Amr bin Maimun ni siqatun fadil. Dia riwayatkan daripada ayah ni sendiri. Daripada Maimun bin Mihran. Dia Amr bin Maimun bin Mihran. Dan juga daripada Sulaiman bin Yasar.
Sulaiman bin Yasar, kalau kita masih ingat lagi siapa dia, iaitu masuk dia fuqaha sab'ah, Sulaiman Mukharijah. Dan juga riwayat daripada Asy'abi, daripada Abu Qilabah, daripada Nafi' Maula Ibnu Umar. Maksudnya dia riwayatkan banyak daripada senior-senior tabi'in. Senior-senior tabi'in. Sebab apa? Dia tabaqah yang keenam. Kita masih ingat lagi kan, kalau tabaqah yang keenam ni, dia tabi'in tapi sigar tabi'in. Tabi'in yang kecil. Yang di mana kebanyakan riwayatnya jullu riwayatihi, kebanyakan riwayatnya adalah daripada tabi'in-tabi'in yang kibar. Ha, itu kita kata Muhammad bin Bishr ni. Amru bin Maimun. Jadi kita kata Amru bin Maimun tabi'in tapi sigar at-tabi'in. Telah meriwayatkan daripadanya ramai juga. Antaranya Muhammad bin Ishaq, Sufyan al-Thawri, Abdullah bin Mubarak, Yazid bin Zuraiq, Abu Muawiyah, Abu Khazim al-Darir, Yahya bin Abi Zaidah, Muhammad bin Bishr, Yazid bin Harun. Maksudnya ramai juga kibar-kibar, ulama kibar yang riwayatkan hadis daripadanya. Naam. Lalu pernah sekali Al-Maimuni, iaitu anak kepada Amru bin Maimun ni, Imam Ahmad tanya, atuk kamu Amru bin Maimun, atuk kamu Amru bin Maimun, dikata laisa bihi ba's. Imam Ahmad kata Amru bin Maimun ni perawi yang okey, laisa bihi ba's, tabaqah al-ihtijaj. Wa qala Ibn Ma'in kata fiqah. Okey. Berkata Ibn Sa'ad, fiqah. Jadi Amru bin Maimun ni fiqah. Berkata Al-Maimuni, sami'tu abi yasifu Amru bin Maimun. Aku mendengar ayahku mensifatkan bapa dia sendiri, Amru bin Maimun, bil Quran wa nahwihi. Dia ni suka baca Quran dan pakar nahu. Dan dia pernah kata, ma sami'tu Umaran yaghtabu ahadan qad. Dan Amru bin Maimun ni tidak pernah mengumpat seorang pun. Kata anak dia sendiri, kata anak Amru bin Maimun ni, aku tak pernah dengar sekalipun ayahku mengumpat orang. Dan pernah sekali Amru bin Maimun kata, law alimtu annahu baqiya alayya harfun minas sunnah bil yaman la ataituha. Kalaulah aku tahu ada satu huruf lagi daripada sunnah Nabi yang aku tak pernah dengar, aku akan pergi ke Yaman, aku akan dengar hadis tersebut. Maksudnya apa ni? Nak menunjukkan bahawa kesungguhan beliau untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meninggal tahun 148 Hijriah. Naam. Daripada Sulaiman bin Yasar Al-Hilali Al-Madani. Sulaiman bin Yasar min fuqaha as-sab'ah. Daripada 7 ulama tabi'in yang menjadi fatwa. Fatwa menjadi pusat fatwa, iaitu faqih, yang pakar fiqah di Madinah, antaranya Sulaiman bin Yasar ini. Dan dia ni, Sulaiman bin Yasar ni, dialah maula Maimunah binti Al-Harith, itu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia bekas hamba Maimunah yang dibebaskan. Sebab tu kalau kita tengok kan, Sulaiman bin Yasar, Nafi' maula Ibnu Umar, siapa lagi? Ramai lagi di kalangan para perawi hadis yang mereka ni semua bekas-bekas hamba para sahabat. Namun disebabkan mereka ni bersama dengan para sahabat, berkhidmat dengan para sahabat, maka mereka banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Sulaiman bin Yasar. Jadi apa kelebihan sanad hadis yang kita baca ni? Pertama sekali, dalam sanad ini ada jarak di antara Imam Muslim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 orang. Dipanggil khumasiyat. Yang kedua, rijaluhu rijalul jamaah. Perawi hadis ni semua perawi hadis kutubus sittah. Kecuali guru Imam Muslim kat sini, iaitu Abu Bakar bin Abi Shaybah. Imam Tirmizi tidak meriwayatkan daripadanya. Dalam sanad ini juga ada seorang perawi hadis, iaitu Sulaiman bin Yasar, termasuk fuqaha as-sab'ah. Fuqaha as-sab'ah maksudnya 7 orang faqih Madinah yang menjadi pusat rujukan fatwa utama di kalangan tabi'in.
Pada riwayat ini juga ada Amru bin Maimun Al-Jazari. Dan ini satu-satunya hadis yang ada riwayat beliau di dalam Sahih Muslim. Dan tidak ada hadis lain, baik dalam Sahih Bukhari, baik dalam Sahih Muslim, dalam kutubus sittah yang lain, melainkan ini je. Hadis ini saja. Jadi dia termasuk minal muqillina minal riwayah. Termasuk orang yang sedikit riwayatnya. Orang yang sedikit riwayatnya. Dan Amru bin Maimun, dan faedah seterusnya, faedah kelima. Jadi kalau kita baca kitab-kitab hadis, kita jumpa Amru bin Maimun. Nama Amru bin Maimun ni ada dua orang. Satu Amru bin Maimun yang kita sedang baca sekarang daripada tabaqah yang keenam. Ada satu lagi Amru bin Maimun yang lebih senior, iaitu termasuk daripada Tabi'in Mukhadram. Mukhadram kita tahu kan, orang yang sempat hidup dengan Nabi SAW tapi tak sempat jumpanya. Bila dia masuk Islam, tak sempat tengok Nabi SAW. Okay, jadi ini Mukhadram, thiqatun faqih, abidun muqthir minar riwayah. Seorang lagi namanya Amru bin Maimun juga, tapi Amru bin Maimun Al-Audi. Ya, Amr Al-Kufi juga. Yang ini Amru bin Maimun bin Mihran Al-Jazari. Aimun bin Maimun bin Mihran Al-Jazari. Jadi jangan perhatikan supaya kita tidak bertukar. Okey, mari kita tengok kepada matan hadis pula. Jadi Amru bin Maimun, dia berkata, saya bertanya kepada Sulaiman bin Yasar. Kita sebut tadi kan bahawa riwayatkan hadis daripada Sulaiman bin Yasar. Dan Sulaiman bin Yasar ni rujukkan. Jadi dia bertanya, dia tanya orang lebih faqih daripada, lebih alim daripadanya, tentang air mani yang mengenai pakaian seseorang. Air mani kita tahu daripada perkataan mana yamni, iaitu daripada perkataan maksudnya ialah yang rama yarmi. Yang dibaling, dicampakkan. Air mani itu perkataan mani itu asalnya daripada perkataan yang dicampakkan, yang dipancutkan, yang dikeluarkan. Itu maksud mani. Jadi tentang air mani yang mengenai pakaian seseorang, yang mengenai pakaian seseorang. Apakah ia harus mencuci air mani itu atau mencuci pakaiannya? Apakah dia harus mencuci air mani itu? Maksudnya apakah harus mencuci bahagian air mani itu sahaja yang menunjukkan bahawa dia bukan najis, atau dia kena basuh keseluruhan pakaiannya yang menunjukkan bahawa pakaian itu adalah najis? Jadi kita kena faham macam tu. Kata, adakah kita nak masuk, dia kata yaghsiluhu, basuh bahagian yang kena air mani sahaja, ataupun basuh al-thawb, basuh baju tu keseluruhannya. Jadi kalau basuh bahagian itu sahaja, itu menunjukkan bahawa pembasuhan itu bukan kerana benda itu najis. Pembasuhan itu semata-mata kerana hendak bersih sahaja. Macam kita terkena hingus, maka dia bersih saja. Tapi kalau najis, dia kena basuh habis semua. Dia kena basuh. Kan? Innadhafah am ghasl thub alladhi asabu likaunuhu najasan, ataupun dibasuhkan benda tu najis, atau mencuci pakaiannya, mencuci air mani itu atau mencuci pakaiannya sahaja. Maka menjawab Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, Aisyah telah mengkhabarkan kepada saya. Aisyah telah merkhabarkan kepada saya. Apa faedah kat situ? Aisyah telah mengkhabarkan kepada saya. Itu menunjukkan bahawa boleh ambil ilmu daripada guru perempuan. Boleh ambil ilmu daripada guru perempuan. Tetapi hendaklah berhijab. Allah kata, fa'in sa'altumuhum sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Iaitu kalau kamu nak minta, kalau kamu nak bertanya, nak minta sesuatu, nak minta barang ke, nak minta apa ke daripada siapa? Daripada isteri-isteri Nabi SAW, fas'aluhunna min wara'i hijab. Maka tanyakanlah dia di sebalik hijab. Tanyakanlah dia di sebalik hijab. Satu. Faedah kedua, menunjukkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha tu berkhidmat kepada suaminya, iaitu Nabi SAW. Faedah yang ketiga, ilmu yang ada pada isteri-isteri Nabi SAW. Ilmu yang ada pada isteri-isteri Nabi SAW. Waktulah
watlu, Allah Ta'ala kata minal kitab wal hikmah, maka bacakanlah wahai isteri-isteri Nabi sekalian apa yang kamu telah pelajari daripada Nabi SAW di rumah itu, daripada Al-Quran dan hikmah daripada sunnah Nabi SAW. Apa poin dia itu? Macam mana isteri-isteri Nabi ini telah banyak belajar daripada Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala suruh mereka mengajarkannya. Jadi bila kita faham bahawa isteri Nabi ini juga menyebarkan hadis, menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar, itu dalil bahawa wanita boleh mengajar tetapi dalam keadaan yang terhijab. Bukan seperti zaman sekarang yang kita dapati ramai wanita nak berceramah di sana sini, buat live apa semua, dalam keadaan mereka tidak menutup wajah mereka, mereka menzahirkan wajah mereka, mereka kemudian bertabarruj, berhias, memakai pakaian yang cantik, memakai pakaian yang berkilat-kilat di hadapan orang lelaki lain. Itu bukan daripada sunnah Nabi SAW. Bahkan dia membuka pintu fasad, bahkan dia membuka pintu kerosakan fasad. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengkabarkan kepada saya bahawa Rasulullah SAW pernah mencuci air mani kemudian pergi untuk menunaikan salat dengan pakaian tersebut. Maksudnya Nabi basuh bahagian tu je. Okay, dan saya melihat bekas cucian yang menempel pada pakaian tersebut. Aku nampak ada bekas air mani pada pakaian tersebut. Jadi bekas air mani pakaian tersebut itu dalil bahawa Nabi basuh bahagian itu sahaja. Itu menunjukkan bahawa air mani ini bukan najis. Itu menunjukkan bahawa air mani ini bukan najis. Sebab itu kata Imam Ibn Hajar, kata وَأَثَرُ الْغُسْلِ فِيهِ يَقَعُ الْمَعْ. Nampak bekas tadi. Nampak bekas kesan basuhan air mani. Wa ana anzuru ilaih, dan kala aku melihatnya, dan kala aku melihatnya, menunjukkan bahawa Nabi SAW pakai pakaian tersebut ketika untuk solat, dan kala basah lagi benda tersebut, kala basah lagi perkara baju tersebut, iaitu menunjukkan bahawa apa, dia basuh bahagian tu je. Sebab kalau najis, boleh tak kita bahagian tu je sikit je? Tak boleh. Sebab kalau basuh, kita tak boleh. Kita ingat tak kaedah kita, kalau basuh mesti hilang bau, warna dan rasa kalau najis. Macam mana kalau Nabi gosok bahagian tu saja, macam mana hilang bau, warna dan rasa sedangkan kesan boleh nampak lagi? Nah, jadi menunjukkan bahawa benda itu, air mani bukan najis. Air mani tidak najis. Jadi ada pula nampak bekas pun nampak lagi. Barakallah. Jadi dalil bahawa air mani bukanlah najis. Ini penguat kepada riwayat-riwayat sebelum ini yang kita baca. Antara faedah lain ialah tawaduknya Nabi SAW, zuhudnya Nabi SAW. Maksud zuhudnya, kenapa kita kata zuhudnya Nabi? Maka Nabi tak ada banyak baju. Baju yang itulah dia yang Nabi basuh dan Nabi pakai. Atau kalau Nabi ada baju lain pun, Nabi tetap juga pakai pakaian tersebut dengan tawaduknya Nabi SAW. Okay? Dan hal ini juga dalil husnu isyaratihi, iaitu dia, Aisyah dah bersusah payah bersihkan. Dalam riwayat, okay, sorry ya. Dalam riwayat ini dikata bahawa Rasulullah SAW pernah mencuci air mani. Dan riwayat ini Aisyah sebut Rasulullah sendiri yang basuh. Dalam riwayat lain disebut bahawa aku yang membasuhnya. Kuntu aghtasilu, aku kuntu aghsiluhu. Nanti kita akan tengok lepas ni. Jadi dua-dua boleh. Satu tawaduknya Nabi, Nabi sendiri basuh. Kedua, riwayat Aisyah sendiri yang basuh. Jadi menunjukkan bahawa tawaduknya Nabi, iaitu isteri dia dah basuh, dia pakai je. Dia tak kata alah pakai baju lain lah, ini dah kena air mani apa semua. Alang-alang isteri dah basuh, dia pakai je. Jadi dua-dua tu menunjukkan tawaduknya Nabi SAW. Jadi poin daripada hadis ni, termasuk dalam bab ni, bab ghasl mani minathawq wa farkihi, apa dia punya munasabah dia, apa kaitan dengan hadis yang kita sedang baca, bab yang kita sedang baca, iaitu bab membasuh air mani dan juga mengikisnya daripada pakaian. Hadis juga Al-Bukhari, hadis kita dari riwayat Bukhari, dia kata Aisyah sendiri yang membasuhnya. Okey. Dari Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i dan juga ahli sunnah. Hadis seterusnya hampir sama je, kita baca je sanad je. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala wa hadatsana Abu Kamil Al-Jahdari qala hadatsana Abdul Wahid yani Abi Ibn Ziyad yani Ibn Ziyad. Ha, وحدثنا أبو قريب قال أخبرنا عبد المبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد.
أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني. وأما ابن مبارك وعبد الله الواحد وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ini kita baca riwayat ini nak tunjukkan betapa datang hadis ini datang dalam dua riwayat. Satu Nabi sendiri yang basuh, satu lagi Aisyah yang basuhkan daripada baju Nabi SAW. Abu Kamil Al-Jahdari telah beritahukan kepada kami. Abu Kamil Al-Jahdari nama dia Fudail bin Husain bin Talhah Al-Basri, tabaqah yang ke-10. Tabaqah yang ke-10, meninggal tahun 237. Thiqah, hafiz, thiqatun hafiz Abu Kamil Al-Jahdari. Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid Al-Abdi Maulahum Al-Basri, thiqah, tabaqah yang ke-8. Tabaqah tahun 10, tabaqah daripada Abu Quraib Muhammad bin Ala Al-Hamdani, tabaqah yang ke-7, tabaqah yang ke-9, tabaqah yang ke-8, afwan, daripada Ibn Mubarak. Abu Quraib Muhammad bin Ala, tabaqah ke-10. Sekali lagi, Abu Quraib, tabaqah yang ke-10, Muhammad bin Ala. Yang ni kita bincang kan, Muhammad bin Ala antara yang perawi yang kutubus sitah riwayatkan daripada mereka. Naam. Abu Quraib Muhammad bin Ala Al-Hamdani. Naam. Daripada Abdullah bin Mubarak, daripada tabaqah yang ke-8. Abdullah, itu Abdullah Al-Marwazi. Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, Imam Hafiz, Imam besar, ulama besar, meninggal tahun 181 Hijriah. Daripada Ibnu Abi Zaidah itu Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah. Nama dia Yahya bin Zakaria Ibnu Zaidah. Naam, Al-Hamdani Al-Wadi'i, Abu Sa'id Al-Kufi. Daripada Kufah. Thiqatun mutqinun min kibar. Tabaqah yang ke-9. Meninggal tahun 184 Hijriah. Daripada Amr bin Maimun. Tadi kan Amr bin Maimun kita bincang tadi lah. Amr bin Maimun. Amr bin Maimun. Naam. Hadis tadi lah Amr bin Maimun. Hadis sebelum ni. Kulluhum an Amr bin Maimun bihadal isnad. Semua hadis ni datang daripada Amr bin Maimun dengan sanad ini. Maksudnya apa? Nak bagi tahu bahawa nampak tak Ibnu Ziyad, Abdul Wahid, Abu Zaidah, okay, Abu Zaidah dan Ibnu Zaidah, Ibnu Mubarak, tiga-tiga telah mendengar daripada Amr bin Maimun. Nampak sini, kita tengok sini. Kita nak tengok sanad. Maksudnya hadis ni Kamil Al-Jahdari. Dia dapat daripada Abdul Wahid. Jadi Kamil. Kamil. Daripada Abdul Wahid. Daripada Amr bin Maimun. Okay. Betul tak? Kemudian hak ni tukar sanad Abu Quraib, kita tukar kala supaya kita boleh nak kenal hadis macam ni lah. Okey, tak ada hadis Abu Quraib. Jadi Abu Quraib diambil daripada siapa? Telah beritahu kami Abdullah bin Mubarak. Jadi Ibnul Mubarak. Dan bukan daripada dan Zaidah. Jadi boleh tambah satu lagi dan Abi Zaidah, Ibnu Abi Zaidah. Yahya bin Zakaria tadi. Jadi ada satu, dua, tiga. Dia pun ambil daripada Amr bin Maimun juga. Jadi tiga orang ambil daripada Amr bin Maimun. Semuanya dengan sanad ini. Maka ada pun Ibnu Abi Zaidah, jadi Yahya bin Zakaria tadi, maka hadisnya sebagaimana dikatakan Ibnu Bishr. Apa dia? Bahawa Rasulullah sendiri yang mencucinya.
Rasulullah sendiri yang mencucinya. Sedangkan Abdul Mubarak, Ibn Abdullah bin Al-Mubarak dan Abdul Wahid, maka di dalam hadis disebut bahawa Aisyah berkata, dahulu saya pernah mencucinya dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat hadis riwayat kata yang basuh tu ialah siapa? Yang basuh itu adalah Aisyah radhiyallahu taala sendiri. Jadi dua-dua ada. Bahkan Syekh Muhammad Adam Al-Ithiubi dia disebut bahawa dua-dua tu ada sokongan. Okey. Dua-dua tu ada sokongan. Adapun riwayat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun basuh disokong oleh hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Okey. Yahya bin Zakaria akhbar Amr bin Maimun bin Mihran bin Sulaiman bin Yasar annahu kanat taghsil al-mani. Okey. Bahawa dia basuh mani. Begitu juga dengan hadis Al-Bukhari. Tadi kita sebutkan. Dia juga Al-Bukhari dalam sahihnya. Dia kata, kuntu aghsilu al-janabah min thawbin Nabi SAW fayakhruju ila salah. Wa inna buqa al-ma'a fi thawbihi. Jadi, poin ni ialah apa dia? Nak mengkonfirmkan bahawa dua-dua pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Dulu pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Nah, Nabi basuh sendiri dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha pun basuh. Takhrijul hadis. Hadis sebelum ni. Hadis seterusnya pula. Qala hadatsana Ahmad bin Jawas al-Hanafi Abu Asim. Qala hadatsana Abu al-Ahwas an Shabib bin Gharqabah. An Abdullah bin Shihab al-Khawlani qala kuntu nazilan ala Aisyah radhiyallahu anha fahtalamtu fi thawbayya فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا قلت لا قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله وسلم يابسا بظفري. Daripada Ahmad bin Jawas Al-Hanafi. Al-Hanafi kat sini bukan maksudnya dia bahasa Hanafi. La. Kat sini bukan Hanafi. Maksud Hanafi dia buat daripada Bani Hanifah. Ahmad bin Zal Abu Asim Al-Kufi thiqatun thabitun thiqah. Daripada Abu Al-Ahwas Salam bin Sulaiman Al-Hanafi maulahum Al-Kufi thiqatun mutqinun sahibu hadithin. Daripada Shabib bin Gharqadah. Shabib bin Gharqadah daripada tabaqah yang keempat. Diriwayatkan daripada Sulaiman bin Amr Al-Awas Abdullah bin Shihab ila akhirih. Naam. Daripada Abdullah bin Shihab Al-Khawlani. Abdullah bin Shihab Al-Khawlani ni tabi'in. Abu Al-Khazal Al-Kufi Saduq. Saduq maksudnya dia level apa dia? Saduq. Kalau Saduq maka dia adalah levelnya diterima hadisnya walaupun datang bersendirian. Hadisnya hadis Hasan. Hadisnya Hasan. Hadisnya boleh diterima. Hadisnya hadis Hasan. Rawi yang Saduq. Rawa'an Umar. Dan dia riwayat hadis daripada Umar. Nampak ni? Abdullah bin Shihab Al-Khawlani. Daripada Umar, daripada Aisyah, daripada Shabib bin Gharqadah, daripada Sha'bi, daripada Khaythamah. Naam. Ila akhirihi. Riwayatkan daripada Muslim. Rawal Muslim hadis Aisyah radhiyallahu fi haqqil mani. Dan dia, inilah satu-satunya hadis berkenaan dengan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini satu-satunya hadis beliau daripada Aisyah radhiyallahu anha. Naam, Aisyah radhiyallahu anha ma'ruf. Jadi hadis ni apa dia punya kelebihan, apa lataif, apa faedah-faedah tersembunyi daripada sanad hadis ini? Sekali lagi, sanad hadis juga di antara beliau dan antara Imam Muslim dengan Nabi SAW 5 orang. Dan hadis ini kufiyin kecuali orang Kufah, kecuali Aisyah. Dan hadis ni riwayat tabi'in daripada tabi'in. Shabib daripada Abdullah bin Shihab Al-Khawlani diri. Shabib
daripada Abdullah bin Syihab Al-Khawlani. Syabib kan tabaqah yang keempat, Abdullah bin Syihab tabaqah yang ketiga. Yang tabi'in yang lebih junior riwayatkan daripada tabi'in yang senior. Naam. Okey, mari kita baca dia punya cerita pula. Dia kata, saya pernah bermalam di rumah Aisyah. Kuntu nazilan inda Aisyah. Ala Aisyah. Ayu ra'aitu fi naumi. Dia kata, fahtalamtu. Bermalam di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian saya bermimpi basah. Ayu ra'aitu naumi anni ujami' halama yahlamu min bayqatala hulman wa yuskan thani takhfif wa nahtalama idha ra'a fi manamihi ru'ya. Maksudnya dia mimpi. Naam. Mimpi basah. Fi saubayya. Iaitu annahu ra'a fi naumihi annahu yujamil mar'ah فأنزل في ثوبيه اللذين لبسهما في نومه فأنزل maka dia pun keluarlah air mani terkena kedua pakaianku, lalu saya merendam keduanya ke dalam air. فغمستهما dia basuh, dia tak basuh, dia rendam ke dalam air. فيلما dalam air. فرأتني جارية maka ada seorang hamba perempuan milik Aisyah radhiyallahu anha. Jariah. Kenapa hamba perempuan, bahasa Arab dipanggil jariah? Ini kata Syekh kerana mereka itu sentiasa tajri, musakharah fi ashghal mawaliha. Sentiasa bergerak, berjalan. Sebab itulah hamba dipanggil jariah. Sebab apa? Sebab dia sentiasa berjalan, bergerak, dia buat kerja. Okey. Jariah. Dipanggil jariah. Wal aslu fiha syabah. Asalnya jariah ni digunakan untuk hamba perempuan yang muda, yang budak, yang muda lagi. Thumma tawassa'u, kemudian penggunaan itu telah diluaskan. Sehingga kan hamba-hamba perempuan yang tua pun dipanggil jariah. Walaupun tak boleh nak berjalan. Allahu Akbar. Ini bicara. So apa yang penting dia berjalan untuk buat kerja. Dan jamak ni jawari. Jadi hamba perempuan Aisyah ni nampaklah apa yang Abdullah bin Syihab Al-Khawlani ni lakukan. Maka dia pun bagi tahu Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Maka Aisyah pun telah hantar wanita hamba tadi sekali lagi untuk bertanya, "Ma hamalaka? Apa yang menyebabkan kamu melakukan benda tersebut?" Alama sana'ta bi thawbayka, apa yang buatmu melakukan hal itu terhadap kedua pakaianmu? Aisyah minta saya menemuinya. Aisyah bertanya, apa yang membuatmu melakukan hal itu terhadap kedua pakaianmu? Kenapa kamu rendam pakaian kamu? Itu menunjukkan bahawa zaman tu ialah orang bukan ada banyak pakaian. Macam kenapa kau nak rendam baju ni? Kan? Kalau zaman sekarang ni mungkin benda tu tak jadi benda yang pelik. Zaman tersebut ialah pakaian ni tak banyak. Kan? Tak banyak pakaian masa tu. Ia berkata, saya menjawab, saya telah melihat apa yang dilihat oleh seorang yang tidur dalam mimpi. Nampak ni adab cara bercakap. Dia kata, saya keluar mani tak? Dia kata, saya telah lihat apa yang orang lelaki nampak dalam mimpi. Itu cara, ini menunjukkan bahawa kita bila kita bercakap dengan orang, cakap benda-benda yang agak, ialah agak personal, cakaplah dengan bahasa yang sopan. Jangan guna istilah ayat malam tadi aku mimpi jima keluar air mani. Malulah cakap macam tu. Kan? Nak pula depan Aisyah radhiyallahu anha. Pertama dia isteri Nabi, yang kedua dia mak kita Ummul Mukminin. Yang ketiga dia apa dia? Dia ahli ilmu. Yang ketiga dia ahli ilmu. Kat sinilah kita kata adab. Adab kita dalam bertanya. Dia kata, ra'aitu ma yara an-na'imu fi manamihi. Aku nampak apa orang yang bermimpi nampak dalam tidurnya. Jadi fahamlah Aisyah radhiyallahu anha. Takkan dia kata, kamu nampak apa? Nampak apa saja buat tanya soalan. Itu macam orang zaman sekarang. Wanita zaman sekarang sebahagiannya kurang adab. Sebagai lelaki tu dah tak ada malu. Perempuan pun kadang tak ada malu. Duduk dekat ofis sama lelaki dengan perempuan bersembang cerita bawah kain. Cerita suami isteri. Allahu Akbar. Sampai tak malu. Sampai dalam Facebook tu bergegar
bergegar apakah dia punya, nampak lelaki handsome dia tulis, dia tulis komen bergegar saya punya apa tu, apa dah rahim dia, macam tu lah bergegar rahim. Apa benda cakap macam ni ni, tak ada hadap, malu kita. Kadang-kadang yang buat cakap tu pakai tudung lah, tudung elok berlitup-litup. Ha, nampak dia kata, apa yang kamu nampak? Dia kata apakah engkau melihat sesuatu pada kedua pakaianmu? Nampak cara nak cakap, kamu nampak tak air mani kat pakaian kamu? Itu pun cara cakap pun bersopan santun. Hal ra'aita fihi ma syai'an. Dia kata dia maksudkan air mani. Dia kata hal ra'aita fi saubika balal mani au jirmihi au atharih. Adakah kamu nampak ada basah air mani itu pada pakaian kamu? Ataupun kesannya atau seumpama dengannya. Qultulah, kata siapa tadi? Kata Abdullah bin Syihab tadi. Dia kata, tidak, aku tak nampak ya. Ya Ummul Mukminin, wahai Aisyah, kami saya tak nampak. Saya tak nampak apa-apa. Maka qalat, falau ra'aita syai'an ghasaltahu. Falau ra'aita syai'an, so, engkau bila melihat satu itu, apakah engkau mencucinya? So, adakah engkau bila nampak satu itu? Maksud, kalau kamu nampak air mani, setiap kali kamu nampak air mani, kau basuh ke? Ha. Soalan ni kata Al-Imam Munawi rahimahullah, soalan istifham ingkar. Soalan pertanyaan, soalan untuk mengingkari. Kita sebut kan, pakaian masih sikit, air pun tak banyak. Kenapa kamu nak rendam air tu, baju kamu yang kena air mani tu kat dalam, dekat situ? Jadi kalau kamu nampak air mani sekalipun, kalau dah kering, tak perlu nak kena basuh. Cukup saja nampak. Kata, sungguhnya saya pernah melihat hal itu. Aku pernah nampak sini air mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melekat dia pakai dekat pakaiannya. Dan air mani tu dah kering dan aku hanya mengering. Dia pakai aku dengan kuku saya dan aku mengerik mani, mengerik maksudnya mengikis air mani yang telah kering dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kuku saya. Dengan kuku Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya tak perlulah kau kena basuh. Tak, air kurang, susah nak jumpa air, kau rendam-rendam, dah rendam pakaian kan, pakai air banyak bila kita rendam. Ya Aisyah kata tak perlulah, cukuplah mengeriknya. Kita bincang sebelum ni kan, mana yang lagi afdal, basuh ke, kerik ke, apa, kikis ke, wallahu'alam. Dia tak syak lagi lah paling afdal basuh. Dan sebagai ulama' berpandangan bahawa kalau kering, afdalnya kikis je. Kalau kering, afdal kikis. Kalau basah, afdal basuh. Ha, itu. Sebagai ulama' berpendapat dengan sedemikian. Wallahu'alam, saya berpendapat sedemikian, iaitu kalau kering, kita kikis je. Kalau basah, kita basuh. Kerana dia lebih menjimatkan air dan kita pernah tengok macam Rasulullah SAW buat perkara tersebut. Tapi kalau dia rasa tak selesa, nak basuh, tidak ada masalah dalam masalah dalam perkara ini. Hadha li qala min qawli kana istifhamin fi nadhar la yakhfa fa ta'ammalhu wallahu ta'ala alam bis-shawab. Naam. Jadi apa masalah hadis ini? Jelas, iaitu nak menjelaskan bahawa Aisyah radhiyallahu anha mengikisnya dengan air mani. Cuma sebagian ulama lain, dia tak setuju dengan kenyataan Imam Nawawi yang mengatakan bahawa soalan Aisyah ini ialah soalan istingkar, soalan mengingkari perbuatannya. Sebagiannya dia kata memang Aisyah nak tanya soalan tu, bukan nak ingkar. Soalan tu memang nak tanya Aisyah, kata Aisyah kata, kamu kalau air mani kamu basuh ke? Setiap kali kena air mani kamu basuh ke? Dia kata, aku basuh. Maka dia kata, tak semestinya kena basuh. Kerana aku sendiri pernah lihat air mani kena pakai Rasulullah SAW dan aku tak basuh pun, aku kikis je. Maka tak semestinya kena basuh. Jadi kalau kita pakai yang itu, nada dia bukan nada untuk mengingkari. Nada dia kepada nak mengajar. Kalau ambil pendapat Imam Nawawi, dia kata, kau ni adakah setiap kali kamu nampak air mani pada pakaian kamu, kau basuhnya? Macam soalan itu ingkar. Soalan itu soalan mengingkari perbuatan tersebut. Mengingkari perbuatan tersebut. Barakallahu fiik. Jadi mari kita tengok apa komentar Al-Imam Munawi rahimahullah. Ini tafsir hadisnya. Dalam hadis disebutkan seorang lelaki pernah tinggal bersama Aisyah. Kemudian lelaki tersebut mencuci pakaian Aisyah radhiyallahu anha.
Lalu Nabi berkata, cukup hadis tadi lah, kita baca panjang-panjang tadi lah. Dan riwayat yang disebutkan, saya pernah mengeriknya di pakaian Rasulullah SAW. Dan Nabi bahawa saya pernah membasuh ayat ini, kemudian pergi salat dengan pakaian tersebut. Lalu Nabi bahawa Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika berkata kepada orang telah mimpi basah, lalu mencuci pakaian ini, kata, apakah engkau melihat suatu benda keluar pakaianmu itu? Orang itu jawab, tidak. Lalu Aisyah berkata, bila engkau ila akhir hadis tadi lah. Jadi ulama berselisih faham pendapat tentang status hukum air mani manusia. Malik dan Abu Hanifah, mazhab Maliki dan Abu Hanifah, mazhab Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahawa air mani itu najis. Hanya sahaja Abu Hanifah berkata, cukup membersihkannya dengan mengeriknya jika telah kering. Abu Hanifah kata dia najis, tapi boleh kita kikis sahaja. Itu Abu Hanifah. Perkataan ini sama dengan apa yang dikatakan Imam Ahmad. Sedangkan Malik berkata harus mencucinya baik ketika basah maupun telah kering. Al-Layth bin Sa'ad yang mazhabnya telah pupus dan tidak ada anak muridnya yang menyebarkan dia punya pendapat, sedangkan dia lebih alim daripada Imam Malik. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bagi aku Layth bin Sa'ad lebih alim daripada Imam Malik. Tapi Layth bin Sa'ad seperti mana kita sebut, anak muridnya tidak menyebarkan ilmunya seperti mana anak murid Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Layth bin Sa'ad kata air mani itu najis dan solat tidak perlu diulang jika ia mengenakan pakaian terkena air mani tersebut. Dia kata najis tapi solat tak perlu ulang pula. Lain macam juga tu kan. Al-Hasan al-Basri pula berkata, tidak perlu mengulang solat apabila memakai pakaian telah terkena air mani meskipun banyak. Sekala apabila air mani itu mengenai badan, maka solatnya perlu diulang meskipun sedikit. Asal pasti kata dibezakan. Kalau pakaian kena baju, tak solatnya sah. Tapi kalau air mani kena badan, dia kena basuh, mandi. Majoriti ulama' mengatakan bahawa air mani itu suci. Hal ini berdasarkan riwayat daripada Abu Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi Ibnu Umar, sahabat Nabi Aisyah, sahabat Nabi Daud, bukan sahabat Nabi. Ini Daud Al-Zahiri. Dan juga Ahmad bin Hanbal, bukan sahabat Nabi. Kadang-kadang bila kita baca, takut kita bercampur. Kan? Pada satu riwayatnya yang sahih, sebagaimana halnya pendapat Asy-Syafi'i dan para ahlul hadis. Dan para ahlul hadis, dia mengambil pendapat bahawa air mani tidak najis. Satu kesalahan yang besar bagi orang yang menyangka bahawa hanya Imam Syafi'i rahimahullah yang berpendapat mengenai sucinya air mani. Ini salahlah. Sedangkan banyak pendapat ulama seperti mazhab Ahmad dan juga para imam-imam yang lain, para sahabat juga. Adapun dalil yang ulama berpendapat bahawa air mani itu najis ialah riwayat tentang al-ghuslu, iaitu membasuhnya. Sedangkan dalil ulama yang berpendapat tentang kesuciannya diambil daripada hadis al-farku tadi, iaitu Nabi mengikis, Aisyah kikis. Yang kata air mani najis, ditengok hadis-hadis yang Nabi kata Nabi basuh. Yang kata air mani itu tidak najis, dia tengok hadis Aisyah kikis. Jadi dia kata apa? Sebab seandainya air mani itu najis, nescaya tidak cukup hanya dengan menggosok atau mengikisnya sahaja. Mereka mengatakan, riwayat mengatakan bahawa ia harus dicuci. Bisa jadi itu adalah sebagai anjuran agar lebih bersih, bukan wajib. Nah, selesai tak masalah tu? Jadi yang sahih, air mani lelaki adalah tidak najis. Namun membasuhnya digalakkan. Ini berkenaan dengan hukum air mani lelaki. Adapun, ada pula pendapat aneh yang lemah mengatakan bahawa yang najis adalah air mani perempuan, bukan air mani lelaki. Ada kata air mani perempuan najis, air mani lelaki tak najis. Allahuakbar. Bahkan pendapat yang lebih lemah lagi adalah pendapat mengatakan bahawa air mani lelaki dan perempuan adalah najis. Ini lagilah lemah. Di antara beberapa pendapat ini yang benarnya adalah keduanya adalah suci. Jadi yang sahihnya air mani perempuan pun suci juga. Sebab tu Nabi kata, bukankah wanita itu adik-beradik lelaki juga? Sama. Bila datang seorang wanita kata, ya Rasulullah, adakah perempuan juga keluar air mani? Naam. Apakah perempuan juga wajib mandi ketika dia bermimpi? Adakah dia bermimpi? Dia kata, ya. Kan? Keluar air mani. Dia kata, adakah perempuan wajib keluar air mani? Ya. Kalau dia mimpi basah, adakah perempuan kena mandi? Ya, bila nampak air. Jadi dia kata, ya Rasulullah, orang perempuan pun keluar air mani juga, ya Rasulullah. Dia kata, bukankah wanita itu adik-beradik lelaki? Maksudnya sama je.
kejadian yang sama, manusia yang sama. Ha, jadi dia pendapat ini, jadi air mani lelaki dan air mani perempuan dua-duanya suci. Cuma beza air mani perempuan dia lain, dia tak sama macam air mani lelaki. Air mani lelaki dia warnanya, baunya lebih busuk daripada air mani wanita, daripada air mani wanita. Nah, dan dia lebih cair. Dia tidak macam air mani lelaki. Air mani lelaki warnanya putih seperti putih telur, baunya hanyir dan likat. Tidak seperti air mani wanita. Kemudian apakah air mani yang suci itu boleh ditelan? Ha, kalau itu kalau suci boleh telan ke? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang paling benar adalah air mani tidak halal. Walaupun dia suci tidak halal. Dia tak semestinya, dia bukan najis. Maksudnya dia halal. Tai hidung tak najis, apakah halal makan tai hidung? Hingus bukan najis, apakah kita boleh kumpulkan air hingus banyak-banyak lepas tu minum? Janganlah. Wa uhilla lakum at-tayyibat wa uhilla lakum al-halalan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan telah dihalalkan kepada kamu at-tayyibat dan telah diharamkan kepada kamu al-khaba'ith, benda yang kotor-kotor. Kerana ia merupakan kategori al-khaba'ith, bak kotor yang diharamkan untuk kita. Adapun air mani haiwan dan binatang, di antaranya anjing dan babi serta apa yang dihasilkan keduanya, okey, termasuk haiwan suci, maka najisnya adalah, maka maninya adalah najis tanpa ada perbezaan pendapat. Okey, sedangkan haiwan-haiwan lainnya selain anjing dan babi, maka hukum air maninya terdapat tiga pendapat. Okey, air mani selain anjing, air mani harimau, air mani kucing, air mani anjing, air mani kuda. Pertama, yang paling benar adalah semua air mani binatang tersebut adalah suci. Baik yang bisa dikonsumsi dagingnya, iaitu kita boleh makan dagingnya seperti kuda, ataupun tidak, kucing contohnya. Kedua, bahawa air mani itu najis. Sedangkan pendapat ketiga, air mani haiwan yang bisa dikonsumsi dagingnya adalah suci dan sedang yang tidak adalah najis. Ha. Masa itu tuan-tuan dan puan-puan. Dari Imam Nawawi, pendapat pertama yang paling benar adalah suci. Jadi air mani binatang juga suci. Air mani binatang yang selain anjing dan babi lah, maka dia adalah suci. Tapi sekali lagi, boleh makan tak? Tak boleh makan lah. Sebab dia khaba'is. Sebab dia khaba'is. Di dalam hadis-hadis di atas, maka disebutkan seorang perawi bernama Khalid bin Abdullah. Yang meriwayatkan daripada Khalid dari Abu Ma'syar. Abu Ma'syar bernama Ziyad bin Kalib Al-Tamimi Al-Hanzali Al-Kufi. Sedangkan Khalid yang pertama adalah berasal daripada Al-Wasid. Dan ia adalah penggiling tepung. Maksudnya bukan hadzak. Dia Khalid yang pertama penggiling tepung. Adapun Khalid yang kedua adalah tukang sepatu. Nama dia Khalid bin Mahran Abu Manazil Al-Basri, berasal daripada Basrah. Ini hadis sebelum ni. Perkataan Aisyah, yujzi'uka, dibaca dengan yujzi'uka. Dan dalam sanad juga seorang perawi nama Ahmad bin Jawas dan Syabib bin Gharqadah. Kata Aisyah, laqfaqlaw ra'aita syai'an ghasaltahu. Dan ini Allah semangat makna pengingkaran atas perbuatan. Ini kita sebut tadi. Imam Nawawi dia memandang bahawa persoalan tadi itu ialah pengingkaran. Sebenarnya dalam perkataan sebut tempat A, dia kata, ara'aita syai'an ghasaltahu. Menunjukkan hal tersebut. Padahal saya pernah mengirik bekas air mani yang telah mengering dengan kuku saya dari pakaian Rasulullah SAW. Seandainya air mani tersebut najis, nescaya Rasulullah SAW tidak akan membiarkan apa yang dilakukan oleh Aisyah tersebut dan tidak akan cukup hanya dengan menggosok atau mengeriknya sahaja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maksudnya, kalaulah Aisyah radhiyallahu, kalaulah Nabi tahu benda itu najis dan Aisyah mengikisnya, mesti Nabi dah bantah Aisyah. Nah, kita dah sebutkan sebelum ni kaedah dia, iaitu ta'khirul bayan inda waqtil hajah la yajuz. Bagi Rasulullah SAW, mengakhirkan penjelasan pada waktu yang berhajat, yang patut Rasulullah jelaskan tapi Nabi tangguhkan penjelasannya, maka itu tidak boleh bagi Nabi. Bagi hak Nabi tak boleh. Sebab nanti Nabi akan berdosa, Nabi akan bersalah.
sebab tak jelaskan benda yang betul pada waktu yang sepatut Nabi jelaskan. Kalau kita mungkin, kita boleh berlaku, kita tak jelaskan sebab kita ada masalah lain. Adapun Nabi, tidak. Sekelompok ulama telah menjadikan hadis ini sebagai dalil tentang sucinya basahan di kemaluan wanita. Ar-rutubah. Dalam hal ini terdapat perbezaan pendapat dari kalangan mazhab kami dan lainnya. Namun pendapat yang lebih kuat adalah bahawa kemaluan itu suci. Jadi ada kelembapan-kelembapan yang ada pada kemaluan itu suci. Hujah mereka adalah hadis-hadis ini. Mereka mengatakan sesuatu yang mustahil bila Nabi SAW mengalami mimpi basah, kerana dalam mimpi basah terdapat unsur permainan syaitan bagi orang yang sedang tidur. Adapun air mani yang mengenai pakaian beliau tersebut tidak lain disebabkan oleh persetubuhan yang bersentuh dengan kemaluan wanita. Seandainya kemaluan yang basah itu dianggap najis, maka secara otomatis air mani juga akan menjadi najis. Betul tak? Sebab dia melalui laluan tersebut. Betul tak? Kan kemaluan itu lalu kepada okay, kita tengah sini. Air mani bila laki suami isteri bersama, bukankah dia telah melalui kemaluannya? Telah, kan dah lalu kawasan tersebut. Jadi kalau basahan-basahan yang ada pada kemaluan wanita itu najis, nescaya air mani itu juga bercampur dengan najis. Ha. Selain itu, beliau membiarkan sisa air mani tersebut dipakainya. Ha. Untuk menghilangkannya, maka Aisyah pun mengerik bekas mani yang telah mengering tersebut lalu digunakan untuk salat. Jadi, menunjukkan bahawa basahan, lembapan di kemaluan isteri itu bukan najis. Ini bukan kita cerita pasal air mazi ya. Air mazi lain. Air mazi najis. Ini kebasahan yang asal. Adapun mereka yang berpendapat bahawa kelembapan pada kemaluan wanita itu adalah najis, mereka membantah pendapat di atas dengan dua argumentasi. Pertama, bukanlah yang mustahil bila Nabi SAW mengalami bimbasan itu bukanlah kerana permainan syaitan pada manusia sedang tidur. Artinya mimpi basah adalah satu yang boleh saja terjadi pada beliau. Pendapat pertama kata Nabi tak ada mimpi basah. Nabi hanya keluar air mani ketika bersama dengan isteri. Pendapat kedua kata Nabi boleh mimpi basah. Ha, Nabi boleh mimpi basah. Dan mimpi basah untuk bagi Nabi itu bukan syaitan. Oleh kerana itu, faktor bertambahnya air mani lalu keluar dalam kondisi tersebut. Jadi boleh Nabi SAW keluar air mani dan basah dan yang tak ada kena-mengena dengan kemaluan wanita tu tadi. Tak ada kena-mengena yang terkena dengan kemaluan wanita tadi. Wallahu'alam besar. Yang rajihnya, yang kedua pula. Keluarnya mani tersebut bisa terjadi pada saat permulaan jimak dan jatuh mengenai baju. Adapun air mani yang keluar saat jimak tidak akan terkeluar dari vagina dan tidak akan mengenai baju. Apa maksud ini? Adapun air mani yang keluar saat jimak tidak akan keluar dari vagina dan tidak akan mengenai. Maksudnya, air mani bila masa pula dia bercampur dengan kemaluan perempuan tersebut, basahan tersebut. Okey. Sebab tak mungkinlah air mani itu keluar daripada kemaluan perempuan tu balik. Tak mungkinlah air mani itu keluar daripada kemaluan perempuan tadi. Takkan terkeluar balik, betul tak? Jadi tak bercampur lah. Dan kalaulah dia mengeluarkannya di luar kemaluan, maka tak bercampur lah air mani itu dengan kelembapan yang ada pada kemaluan wanita tu tadi. Faham ke tak faham ni? Okey, argument orang yang kata najisnya kelembapan yang ada pada kemaluan wanita itu adalah dia kata macam ni. Dia kata Nabi boleh mimpi basah. Jadi tak ada isu air mani bercampur dengan apa tadi? Kelembapan tadi. Satu. Yang kedua, dia kata kalaulah bersama pun tak boleh, takkan bercampur punya. Sebab air mani itu masuk dalam kemaluan wanita, kalau kat luar air mani itu keluar dalam keadaan tidak bercampur. Jadi ini argumennya. Wallahu ta'ala alam besar. Tapi yang sahihnya, kelembapan pada kemaluan wanita itu bukanlah najis. Tidaklah najis. Wallahu ta'ala alam besar. Maka dengan ini selesailah kita masalah air mani berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW ini. Dan kita akan sambung pula bab akan datang, bab haid. Oh, ini bab haid ni lagi macam-macam perbincangan dia antara hadis Nabi SAW dan
darah, darah haid lah. Dan tajuk ni bab mengenai darah haid dan cara membersihkannya, insya-Allah fi darsi al-qadim bi idznillah ta'ala. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Kita ambil rehat sebentar. Oh, air wadi. Air wadi najis, akhi. Air wadi, air mani, air mazi, air wadi najis di sisi ulama Syafi'iyah. Maksud dia kata kaedah dia ma kharaja min as-sabilain. Apa saja yang keluar daripada dua jalan, maka dia najis. Apa saja yang keluar daripada dua jalan, maka dia adalah najis. Kecuali air mani. Sebab hadis yang Aisyah radhiyallahu anha tadi. Jadi air apa saja yang keluar daripada dua jalan. Jadi ini kita bincang pada kuliah yang awal-awal dulu. Apa saja yang keluar daripada dua jalan. Sama ada yang keluar itu benda yang biasa atau tak biasa. Benda yang luar biasa atau bukan benda yang luar biasa. Benda yang biasa atau luar biasa. Biasa macam air kencing dengan inilah, kotoran lah, tahi lah. Kan? Kalau yang luar biasa benda-benda lain. Jadi air wadi keluar daripada dua jalan tersebut, maka dia termasuk daripada najis yang perlu dibasuh. Wallahu a'lam bissawab. Okey, kita ambil rehat sebentar dalam sekitar 2-3 minit dan kita akan sambung kitab Fathul Majid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.